Memiliki tampang ganteng, rupawan, tubuh atletis, dan ditambah memiliki pesona yang digilai banyak wanita, membuat para pria penghuni jagat hiburan Hollywood ini tak pernah lepas dari wanita cantik dan seksi. Seringnya berganti pasangan membuat mereka dicap sebagai playboy, dan tak tanggung-tanggung berbagai kalangan wanita pun dipacari, mulai dari bintang film, penyanyi, hingga model seksi. Leonardo DiCaprio memang tampan, dan prestasinya di industri perfilman Hollywood pun tak main-main. Hampir semua film yang dibintanginya selalu menembus jajaran box office. Tak hanya di Amerika Serikat saja, namun di seluruh dunia. Tak heran jika banyak wanita cantik, supermodel dunia menempel pada mantan artis cilik ini. Nama-nama seperti Giselle Bundchen, Erin Heatherton, Bar Raffaelli, dan Tori Grant silih berganti mewarnai kisah cinta Leo. Bersama Giselle dan Bar, Leo menjalani kisah cinta 5 tahun dengan gaya putus sambung yang selalu menjadi santapan wartawan hiburan. Kini bintang film Wolf of the Wall Street ini dikabarkan sedang berpacaran dengan model cantik lainnya, yang juga salah satu angel dari Victoria's Secret, Tony Garth. Wajah ganteng dan tubuh seksi yang dimilikinya dengan mudah menarik banyak wanita cantik, sekelas supermodel Anne Fialystina menjadi kekasihnya. Di tahun 2003, Adam berpacaran dengan model Kelly Mackie, sebelum akhirnya berganti memacari Janine Hebeck, seorang model asal Jerman di tahun 2008. Kemudian selera Adam beralih ke model-model cantik yang juga para angel dari Victoria's Secret. Sebelum Anne Fialystina, Adam sempat mengencani Angela Bellotti. Kini Adam mantap melangkah ke jenjang pernikahan bersama si cantik imut-imut Behati Prince Law, yang juga anggota pasukan seksi Victoria's Secret. Johnny Depp punya karisma yang amat kuat untuk bisa menarik wanita jatuh ke pelukannya. Meski sering terkesan berpenampilan ala kadarnya, Depp mampu menunjukkan misteri karismanya untuk menggayat wanita-wanita cantik dalam hidupnya. Tak tanggung-tanggung, nama Kate Moss pun pernah menjadi tawanan hati Captain Jack Sparrow ini. Setelah menjalin asmara cukup lama dengan Vanessa Paradis, Depp memutuskan untuk berpindah ke lain hati. Kepada wanita yang tak lain dan tak bukan adalah aktris pendatang baru yang sudah mengaku sebagai seorang biseksual, Amber Heard. Siapa yang tidak mengagumi kecantikan Miranda Kerr? Lesung bibitnya yang khas selalu berhasil membuat mata pria tertuju padanya. Namun sayang, pesona cantik itu tak mampu menahan seorang Orlando Bloom untuk berada tetap di sisinya. Miranda pun akhirnya ditinggalkan oleh Orlando, sama seperti nasib Kate Bosworth dulu. Kini Orlando yang sempat dijodohkan dengan Taylor Swift oleh Selena Gomez dikabarkan menjalin cinta dengan salah satu aktris pendatang baru dari Prancis yang bernama Nora Arzener. George Clooney adalah pria pujaan banyak wanita di dunia. Usia senior tak lantas membuat sepak terjang pria ini di dunia percintaan surut begitu saja. Tidak sedikit nama-nama artis cantik yang mendarat dalam daftar kekasih singkat George Clooney. Aktor yang sempat mendeklarasikan diri tak ingin menikah itu, kini sedang menjalin cinta dengan seorang pengacara terkenal di New York, Amal Alamuddin. Matthew McConaughey punya sikap flamboyan yang membuatnya sangat puas berada di sekeliling wanita cantik. Kini suami dari model Camila Alves ini sudah berhenti menjadi seorang petualang cinta. Namun siapapun pasti masih mengingat kisah cinta sesaat yang pernah dijalani Matthew dengan dua sosok cantik Hollywood, Penelope Cruz dan Sandra Bullock. Matthew putus dengan kedua wanita cantik tersebut karena alasan yang sama, yakni sama-sama sibuk dan tidak bisa mengatur jadwal quality time bersama. Sekarang sepertinya Matthew sudah tahu bagaimana nyamannya menjadi pria setia dan tak berniat lagi mencari cinta baru setelah Camila.